kesan ya, tindakan mengemasginikan kertas siasatan tu. Saya ingat sudah sampai ke apa ni, ke peringkat terakhirnya, dan ia akan dihantar kepada pihak pendakwa, Timbalan Pendakwa Raya untuk keputusan ya. Dan apa juga arahan selanjutnya berhubung dengan mungkin ada arahan-arahan lanjut untuk mengemaskinikan bukti ke ya. So kita tunggu. So tidak akan ada apa ni, kelewatan di pihak polis. 8 Julai lalu, polis Perak menerima laporan dari seorang wanita warga Indonesia berumur 23 tahun mendakwa dirogol di rumah majikannya yang juga exco Kerajaan Negeri Perak. Exco berkenaan ditahan 3 hari kemudian dan dibebaskan dengan jaminan polis pada hari sama. Berdasarkan bukti awal siasatan, polis mengklasifikasikan kes itu mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiksaan kerana merogol. Sementara itu, Ketua Polis Perak Datuk Razaruddin Hussein berkata pihaknya sedang menunggu laporan perubatan dan forensik dan menjangkakan perkara itu dapat diselesaikan dalam masa beberapa minggu sebelum boleh membuat pendakwaan atau sebaliknya.